Bahagia dengan pergantian tahun, bahagia dengan bertambah rezeki, bahagia dengan dapat jabatan, bahagia dengan warna-warni nikmat dari Allah, namun tidak mengerti tentang Allah. Namun tidak mengerti tentang siapa yang memberikan nikmat itu. Namun lupa hatinya kepada Allah. Hatinya bodoh kepada Allah. Sehingga tidak ada niat untuk memuji Allah. Tidak ada niat untuk mengingat Allah. Padahal ketika dia ada yang memberi rizki, dia selalu ingat kepada yang memberi. Ketika ada yang memberi uang, ketika dia ada yang memberi minjem uang atau barang, dia selalu ingat kepada kebaikan orang tersebut. Tapi hati ini tidak bisa ingat kepada yang memberikan segalanya. Si kita ini siapa? Kita ini ciptaan siapa? Sehat dari siapa? Hidup dari siapa? Kuat dari siapa? Cerdas dari siapa? Aman, tentram, damai dari siapa? Indonesia ini subur dari siapa? Fahami oleh kita, hayati oleh kita. Warna-warni nikmat yang Allah hujankan kepada kita itu dari siapa? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mendatangkan kepada kita? Karena tidak mungkin ujuk-ujuk kita ada. Tidak mungkin ujuk-ujuk hadir nikmat di tubuh kita, dalam roh kita, tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang menghadirkan kepada kita. Kenapa kalau manusia yang memberikan rizki walaupun puluhan ribu, ratusan ribu, sampai kita mengingatnya selamanya, tapi kepada sang pemberi nikmat keseluruhannya semuanya, dialah yang memberi nikmat, Allah yang memberi nikmat, namun tidak ada niat dalam hati untuk mengenal Allah, tidak ada minat dalam hati untuk ingat pun juga tidak ada. Ah, saya mau ingat. Ah, saya mau menyebut-nyebut asma Allah. Ah, saya mau memuji Allah. Minat itu juga enggak ada. Malah ketika diajak untuk memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat dari Allah, malah enggak mau hadir. Ketahuilah wahai umat Islam, ketahuilah wahai manusia, muslim dan non-muslimnya, kalian semuanya ada, tidak ada sendiri. Kalian semua hidup bukan oleh kalian. Kalian semua sehat bukan oleh kalian. Kalian semua mendapatkan nikmat kebahagiaan bukan kalian yang bikin, tapi Allah yang membikinnya. Apakah tidak merindukan Allah hati kalian? Apakah tidak ada dalam hati kalian keinginan untuk dekat dengan sang pemberi nikmat? Apakah tidak ada niat dalam hati kalian untuk memuji sang pemberi nikmat? Subhanallah, la ilaha illallah, siapa kita ini? Siapa kita ini? Malah di saat Allah memberikan nikmat, kalau memang ia pergantian tahun itu adalah nikmat, adalah anugerah, malah tidak sedikit justru di saat Allah memberikan anugerah, malah banyak orang-orang yang justru durhaka kepada sang pemberi nikmat itu. Menghambur-hamburkan harta, malah mencelakakan dirinya dan merontohkan martabatnya, menghilangkan kehormatannya, lalu mabuk-mabukan, lalu berjudi, lalu berzina, dan sebagainya. Ini yang terjadi fenomena di muka bumi.
Al-Fakir tidak hanya menyeru kepada umat Islam saja, tapi menyeru kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Ingatlah oleh kita, ingatlah oleh kita. Hadirin hadirat, banyak yang bertanya-tanya kepada Buya, bolehkah saya merayakan tahun baru? Banyak yang bertanya kepada Buya. Buya sering jawab kepada semua umat Islam, masalah tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Masehi maupun tahun yang dipakai oleh Hindu, tahun yang dipakai oleh Buddha, tahun yang dipakai oleh siapapun, itu hanya hitungan. Itu hanya hitungan. Bolehkah kita umat Islam pakai hitungan, alat hitung, cara hitung yang dipakai oleh agama-agama lain? Kalkulator pun dipakai oleh kalian yang bikin adalah orang-orang yang agama lain. HP pun yang kalian pakai, ingat, dibikin oleh agama lain. Ingat, masalah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah di dalam Islam. Yang ada masalah bukan begitu. Catat, yang menjadi masalah apa? Satu, yang menjadi masalah adalah ketika umat Islam melupakan bulan-bulan yang jelas-jelas bulan-bulan itu sudah dipublikasikan oleh Allah dalam Quran, yang 12 bulan yang dimulai dengan bulan yang agung Muharram, kan? Yang diakhiri juga dengan dua bulan yang agung, yaitu Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah. Coba apa itu? Satu Muharram, dua Safar, tiga Rabiul Awal, empat Rabiul Akhir, lima Jumadil Awal, enam Jumadil Akhir, tujuh Rajab, delapan Syaban, sembilan Ramadan, sepuluh Syawal, 11 Zulhijjah, 12 11 Tongpahili, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Jangan lupa. Jadi yang salah, yang masalah ketika umat Islam melupakan bulan-bulan ini, apalagi melupakan bulan-bulan yang dimuliakannya. Di dalam 12 bulan ada bulan yang dimuliakan, ada 6. Yang satu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ditambah oleh Allah dengan Syaban dan Ramadan. Di dalam 12 bulan ini ada malam dan hari yang Allah agungkan bagi umat Islam, malam Jumat, hari Arafah, kan? Hari Asyura dan satu Rajab, nisfu Syaban, ditambah lagi malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, malam Idul Adha dan hari Idul Adha. Ketika umat Islam lupa kepada hal itu, ini yang masalah. Satu, Eces. Jadi pemakaian tahun siapapun tidak masalah. Itu hitungan, itu bukan agama. Itu bukan agama. Mereka memakai hitungan dalam kehidupannya dengan tahun Masehi, dengan tahun Saka, dengan silakan. Umat Islam mau pakai itu, tidak masalah. Yang jadi masalah, satu, ketika umat Islam melupakan tahun-tahun Islam ini masalah di diri kamu. Kenapa kamu umat Islam kok melupakan tahun-tahun yang Allah kan anugerahkan kepada kalian? Ini yang kedua, yang menjadi masalah adalah ketika umat Islam ikut merayakan tahun baru Masehi dengan cara yang justru menurut ajaran Islam itu sendiri salah. Mabuk-mabukan, kan? Judi, zina, dan sebagainya. Nah, ini yang masalah. Tapi kalau kalian zikir, bersyukur, dan sebagainya, tidak ada masalah. You understand? Jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau mengingat anugerah tahun baru. Tahun baru siapa? Mau Masehi ke, mau Saka ke, mau apa ke? Saya mau berzikir kepada Allah. Saya mau berdoa untuk semuanya.
Khair-khair saja. Khair-khair aja. Khair itu apa? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Namun kalian jangan sampai melupakan satu Muharram. Kalian. Nah, sekarang sudah masuk kepada 00. Mari kita berzikir dan bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 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 Terus. Buya mau berdoa kepada Allah. Bacakan itu terus, iringi terus. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rida an jami'i sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا وتنجي أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وتلامذتنا ومن ضاجعنا وقاربنا ومن يتعلق بنا ومن حوالينا وأهل بلدتنا إندونيسيا وأهل بلدتنا إندونيسيا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلدان بها يا الله من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا ولهم بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا وإياهم بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا وإياهم بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا وإياهم بها يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الطف بنا وبهم لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر به العين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتصلح به الأمور وتكفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ya an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah. Wa la tukhzina yawmal qiyamah. Wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul dalam majlis yang Kau muliakan, berzikir kepada-Mu, mengingat kebaikan-Mu, mengingat segenap anugerah-Mu yang tidak mungkin kami bisa menghitungnya. Ya Allah, Kau telah menganugerahkan jasmani ruhani kepada kami. Kau telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kau telah menganugerahkan ingatan dan kecerdasan perasaan yang sehat kepada kami. Kau telah menganugerahkan kebahagiaan dan warna-warni nikmat yang dikonsumsi oleh jasmani dan rohani kami. Kau telah menganugerahkan seluruh fungsi dalam jasmani dan rohani kami. Kau telah menganugerahkan keamanan dan ketentraman, kedamaian di negeri kami. Kau telah menganugerahkan teman hidup, orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh di sekeliling kami, istri dan suami, anak-anak dan orang tua, dan juga saudara dan tetangga dan sahabat, ahli kampung, ahli negeri. Dan Kau menganugerahkan pemerintah-pemerintah kami yang mengelola negeri ini. Kau telah menganugerahkan pengaman-pengaman baik TNI maupun Polri sehingga negeri ini aman. Kau telah menganugerahkan para tokoh-tokoh, terutama para ulama-ulama di negeri kami dari Sabang sampai Merauke, hingga kami mendapatkan hidayah darimu dengan wasilah beliau-beliau. Anugerah yang tertinggi adalah ketika Engkau menciptakan dan melahirkan dan mengutus kekasihmu teragung, Nabi kami termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kau telah menganugerahkan kepada kami yang termahal adalah iman dan Islam, adalah iman dan Islam, dan Kau menjaganya sampai saat ini, dan Kau terus mengembangkan iman Islam ini semakin baik, dan Kau terus menambah-nambah hidayah dan taufik kepada kami. Kau terus menjaganya. Ya Allah, jagalah segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, terutama iman dan Islam, taufik dan hidayah. Sempurnakanlah iman Islam ini hingga kami sampai kepada derajat ihsan, dan sempurnakan iman Islam dan ihsan kami hingga kami menghadap-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tahun 2019 miladi sudah lewat, dan sekarang kami Engkau hadirkan di tahun miladi ke-2020 dalam keadaan kami masih dihidupkan, kami masih dihujani warna-warni rizki dari-Mu, wabil khusus iman dan Islam, hidayah dan taufik. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, kami memuji Engkau. Engkaulah yang maha baik, Engkaulah yang maha terpuji. Seluruh pujian semuanya milik Engkau, dan seluruh keterpujian milik Engkau. Ya Allah, kebaikan adalah kebaikan Engkau, kekuasaan adalah kekuasaan Engkau, kehendak adalah kehendak Engkau. Ya Rab, jika Engkau tidak memberikan, bagaimana mungkin kami bisa menerima? Ini semua adalah pemberian-Mu ya Rab. Kami saat ini mengingat-Mu ya Allah. Kami saat ini bersama saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu, bersyukur kepada-Mu ya Allah, memuji-Mu ya Allah. Kami memohon agar nikmat yang Kau berikan
ditambah-tambah terus tiada henti. Wabil khusus hidayah dan taufik agar kau sempurnakan terus, kau tambah-tambah keimanan kami, keislaman kami, keihsanan kami, derajatnya semakin tinggi di sisimu ya Rab. Ya Allah, jagalah kami dan jagalah semua hamba-hambamu, umat Islam, saudara-saudara kami dimanapun berada. Ya Allah, jagalah kami dan mereka daripada kerusakan dalam imannya, kerusakan dalam Islamnya, kerusakan dalam ihsannya, kemunduran di dalam taatnya kepadamu. Jagalah mereka daripada lupa dari engkau dan dari Rasulmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, jagalah kami dan saudara-saudara kami dari melakukan maksiat, dari melakukan kesesatan. Jika ada di antara kami hamba-hambamu muslimin muslimat yang berbuat dosa, malam ini saat ini ampunilah dosa kami dan dosa mereka ya Rab. Ampunilah dosa kami dan dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami dan dosa mereka ya Allah. Kami dan saudara-saudara kami jika saat ini lupa kepada engkau, jika saat ini maksiat kepada engkau, jika saat ini durhaka kepada engkau, jika saat ini tertipu dengan dunianya, tertipu dengan jabatannya, tertipu dengan warna-warni nikmat yang kau berikan kepada mereka, tertipu oleh hawa nafsunya dan syaitannya, ampunilah kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, rubahlah keadaan kami dan keadaan umat Islam dimanapun berada kepada situasi kondisi yang lebih baik lahirnya batinnya. Rubahlah ya Allah kami bangsa Indonesia kepada situasi kondisi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih barakah, yang lebih mulia. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan, dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala kerugian, dari kejahatan siapapun yang berniat jahat kepada bangsa kami dan kepada negara kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikan Indonesia ini sebagai negeri yang selalu kau pandang dengan pandangan rahmat dan pandangan keridhaan, dengan pandangan cinta dan pandangan ampunan dan keberkahan. Ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri para kekasihmu, negeri hamba-hambamu yang beriman, bertakwa kepadamu, negeri hamba-hambamu yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulmu, negeri hamba-hambamu yang di dalam hatinya penuh dengan cahaya hidayah darimu, yang makmur jasadnya dengan berbagai perilaku-perilaku dan ucapan-ucapan yang mulia, yang manfaat bagi yang lainnya, menjadi rahmat bagi semua alam, menjadi wujud kasih sayang bagi semua ahli bumi, khususnya bagi bangsa Indonesia, umumnya bagi semua manusia dan semua ahli bumi dan buminya itu sendiri. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah saudara-saudara kami, hamba-hamba engkau, umat Islam dimanapun berada. Jangan ada di antara kami hamba-hamba engkau yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemunkaran, yang melakukan maksiat ya Allah di dalam hidupnya. Namun jika ada, maka kami memohon kepada engkau ampunan bagi kami dan bagi mereka. Ampunan bagi kami dan bagi mereka. Ampunan bagi kami dan bagi mereka. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah semua orang-orang yang berjasa di negeri ini, yang berjasa di muka bumi ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami di sisa umur kami,
Ya Allah hidayahi kami, tolong kami di sisa umur kami. Ya Allah penuhi sisa umur kami dengan warna-warni kebaikan darimu ya Rab. Jangan ada nikmat yang telah kau berikan lalu kau kurangi apalagi kau cabut. Tapi kami memohon agar terus ditambah-tambah nikmat tersebut hingga sempurna kenikmatannya bagi kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah dengan umur yang penuh keridhaan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Umur yang penuh dengan hidayah-Mu dan taufik-Mu ya Allah. Umur yang penuh dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan dan rizki yang melimpah, rizki hissi, rizki ma'nawi, rizki zahir, rizki batin ya Rabbal Alamin. Dan ketika kami dimatikan oleh Engkau, dialihkan dari kehidupan dunia kepada kehidupan kubur, semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi kepada kami semua. Semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi bagi kami semua. Semoga Kau anugerahkan husnul khatimah yang tertinggi derajatnya bagi kami semua ya Allah. Dan berikan syafaat kekasih-Mu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kami dan bagi saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, hingga tidak ada satupun daripada kami yang beriman, daripada kami hamba-hambamu yang muslim, yang mendapatkan siksamu sedikitpun, yang mendapatkan bala dan fitnah, tidak di dunia, tidak di kubur, dan tidak di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amankan negeri kami. Ya Allah, tentramkan negeri kami. Ya Allah, damaikan negeri kami dan bangsa kami. Ya Allah, jaga segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, kepada bangsa kami dan negeri kami. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar bisa adil, seadil-adilnya bagi bangsa ini, agar bisa menyayangi semua bangsa ini, agar bisa menegakkan segala hal yang Kau ridai di tengah-tengah bangsa ini ya Rabb. Berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Ampuni pimpinan kami jikalau ada salah dan ada dosa yang pernah dilakukan. Semoga Kau mengampuninya ya Allah. Semoga Kau mengampuninya ya Allah. Semoga Kau mengampuninya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Engkau berjanji bahwa kumpulan ada 40 orang yang beriman, yang berdoa kepada-Mu. Kau berjanji akan mengabulkan semua doa yang hadir. Maka saat ini yang hadir bukan 40, tapi ribuan yang hadir. Kami memohon kepada Engkau agar Engkau mengabulkan semua hajat kami dan hajat saudara-saudara kami muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, terutama umat Islam yang sekarang sedang mendapatkan musibah, yang sekarang sedang mendapatkan fitnah, yang sekarang terzalimi, yang sekarang lagi berperang di berbagai belahan bumi. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, berilah hidayah dan taufik kepada mereka. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berikan ketenangan dan keamanan kepada mereka ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika masih ada di antara kami yang berani melakukan dosa kepada Engkau, berilah hidayah mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih keras hatinya sehingga tidak mau menerima nasihat-Mu ya Rabb, luluhkan hatinya ya Allah untuk bisa menerima nasihat-nasihat-Mu dan hidayah-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada siapapun manusia dan bangsa jin di masa kami dan setelahnya yang belum mendapatkan hidayah dari-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah agar mengenal Engkau dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan, agar bisa mengenal Nabi-Mu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguh-sungguhnya pengenalan,
agar bisa beriman dan cinta mengagungkan dan taat kepadamu dan kepada Rasulmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjalankan ajaranmu dengan sebaik-baiknya pengamalan zahir dan batinnya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, fadli amin. Alhamdulillah. Inilah cara kita ketika kita mensyukuri nikmat. Inilah cara kita ketika kita dikasih oleh Allah anugerah, dipanjangkan umur sampai berganti tahun masih dikasih umur. Inilah cara kita. Dan ajarkan cara ini kepada semua saudara-saudara kita umat Islam dan kepada semua manusia, karena tentu semuanya juga pada memiliki Tuhan masing-masing. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhannya masing-masing, tidak dengan cara yang justru menjadi nista dan menjadi kerugian baik bagi dirinya maupun bagi yang lainnya. Alhamdulillah, semoga Indonesia selalu jaya. Indonesia selalu jaya. Indonesia selalu jaya. Sekian dari Abuya. Semoga manfaat bagi yang ngomongnya dan manfaat bagi yang mendengarkannya. Selamat tahun baru miladi 2020 Masehi. Semoga selalu ada di dalam lindungan Allah, rahmat dan keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.